Pantura merupakan jalur utama di Pulau Jawa yang menghubungkan barat sampai timur Pulau Jawa. Pantura berasal dari kata pantai utara karena lokasinya yang dekat dengan pantai utara. Jalur yang panjangnya sekitar 1.316 km ini dibuat ketika masa pemerintahan kolonial Belanda, menelan banyak sekali korban karena proses kerja rodi yang mengerikan. Ketika melewati jalur Pantura, ada banyak lokasi yang menyeramkan, melewati hutan yang sepi. Berikut ini lokasi angker di jalur Pantura yang menyeramkan dengan sosok penghuninya di daerah Pemalang. Misteri Lingkar Pemalang. Lingkar Pemalang memiliki misterinya sendiri. Ada banyak sekali sosok-sosok yang menghuni kawasan ini, dari kuntilanak sampai pocong. Bahkan mereka sering menjelma menjadi patung yang menyeramkan di sisi jalan. Sosok hantu tersebut terkadang sering menampakkan diri secara tiba-tiba. Pernah ada seorang supir truk yang melintas kawasan itu pada malam hari. Pada waktu itu pun tidak ada kendaraan lain yang melintas. Dari arah kejauhan dia melihat satu batu besar di sisi jalan. Tapi ketika semakin dekat, tiba-tiba batu tersebut loncat ke arah truk. Ini membuat truk langsung menabrak badan jalan dan sopir itu langsung pingsan. Ini ada banyak akan mendapatkan beberapa kisah misteri yang cukup membuat bulu kuduk Anda merinding. Kisah mistis Pantura Pemalang di daerah Sirandu ini kental dengan adanya penampakan-penampakan di malam hari yang kadang mengganggu sopir hingga terjadinya kecelakaan. Misteri jalur Pantura Pemalang yang saat ini telah membuat banyak kecelakaan karena makhluk astral. Sedangkan lokasi selanjutnya yang cukup mengerikan adalah di daerah Comal. Di Comal ini cukup banyak yang memiliki misteri yang